Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang menyebutkan minat kaum perempuan untuk terlibat dalam pengawasan pemilu masih minim. Hal itu terlihat dari sedikitnya kaum perempuan yang dilantik menjadi anggota panitia pengawas kecamatan untuk Pilkada 2020. Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Yadi mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, partisipasi perempuan sedikit untuk ikut melamar menjadi anggota Panwascam Pilkada 2020. Serang, Senin 23 Desember 2019. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Dindin Kabar TV melaporkan.